Assalamualaikum guys. Bertemu lagi. Ini ada masa lebih kurang 30 hingga 40 minit. So, nak pancing kat spot biasa. Kita testing guna pensel hari ni. Dengan aku punya medium light set BC. Dan aku juga bawa Okuma C10. Okay, ini untuk ultralight. Air naik tinggi, tapi tak tahu ada strike ke tak sebab kat depan-depan ni dah banyak dah teratai yang naik. Niat di hati nak bawa kayak turun, tapi rasa macam malas pula. Hari lain lah, hari lain bawa kayak turun dan kita pergi ke suak-suak atau poket-poket kat belah sana lah. Okay, tanpa buang masa, ayo kita cuba. Hopefully ada strike yang boleh aku kongsikan dengan korang. Sebelum tu, terima kasih kepada yang dah subscribe. Kepada yang belum subscribe, tolong bantu aku untuk capai 1000 subscriber sebelum habis tahun 2023. Amin ya rabbal alamin. Jasa baik korang, aku ucapkan yang terima kasih. Hanya Allah yang dapat membalas. Okay, let's go. Okay, kita set up dulu guys. Okay. Pensel. Ini luar box aku. Okay. So ini aku nak try pensel 10 gram. Ni. Dia punya action dia memang terbaik. Beli kat Shopee lama dah ni. Tak ingat berapa harga. Kita cuba ini ya. Tapi nampak permukaan air ni sangat kotor lah. Banyak rumput-rumput mati kat sini. Itulah tadi macam cakap tak nak berkayak kan, tapi kalau macam terganggu pergerakan pensel ni sebab rumput-rumput ni, mungkin kena bawa kayak turun juga lah kot. Tapi cuaca macam nak hujan ni. Oh, dah kelabu belah sana. Takpelah, kita baling dulu lah. Kok-kok ada monster-monster yang bersembunyi kat tepi ni. Jom kita first cast of the day. Aku dah back ambil pula. Ya, okay, sebelum tu baru nampak 2-3 ekor timbul kat depan ni. Kalau ada haruan, bonus. Kalau tak ada, macam biasa cari PB lah. Tilapia ada, tapi kena cari umpan. So, aku tak cari umpan ni. Cuba. Set dulu kita punya tension knob ni. Rig. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Rumput guys, rumput. Second option nanti kalau banyak sangat benda mengganggu ni, kita pakai katak. Sofok. Timbul. Sorry guys, pokok. Kas ni tengok-tengok belakang. Main-main kas je. Semut lah sini. Sekejap. Bihun. Terganggu casting. Okay, masa dah time dah. Dah cukup 30 hingga 40 minit. 40 minit lah. Jadi aku rasa sampai sini je lah. Tadi kan pensel dah pakai, soft rock dah pakai, micro jig pun dah pakai untuk ketuk dasar, pun tak ada sambutan juga. Mungkin cuaca lah.
cuaca menyebabkan ikan jadi tak aktif dan dia main lagi dalam dalam sana. Mungkin kalau berkayak boleh jumpa lubuk-lubuk mana dia orang bersembunyi lah. Boleh dapat lagi lubuk-lubuk yang cetek. Tapi to be honest, minggu dua ni memang hujan, sejuk, air sejuk dan ikan memang tak aktif. Cuma teknik bottom je lagi aku tak cuba lagi. Lama tak pakai teknik bottom ni, umpan udang ke umpan cacing ke. Nampak kelibat ikan telepia ke depan sana tadi. Tapi tunggulah dulu, tunggu aku boring seboringnya. Oh, aku cuba teknik bottom ni. Bottom ni memang santai habis lah. Buat kopi, buat kerusi, buat buku kan. Okay lah, aku ciao dulu. Tapi aku nak belanja korang selepas setahun kejadian, almost setahun lah kejadian banjir yang berlaku di kawasan Shah Alam ni. Dan salah satu tempat aku mancing ni pun terkena efek dia juga. Jadi inilah kesan dia aku nak belanja korang lebih kurang sekitar 11 hingga 12 bulan lah yang lepas. Jom tengok. Okey, macam mana rakyat Malaysia tahu especially yang dekat area Shah Alam atau semenanjung Malaysia termasuk dengan Pahang dan negeri pantai timur yang lain yang banjir sekitar penghujung tahun lepas. Kawasan Tasik ni juga terjejas seperti dalam video aku yang sebelum ni, di mana culvert telah runtuh ni. Pembentung air ni runtuh tu, kedudukan dia daripada terlepas jatuh bawah tu. Asalnya kedudukan pembentung ni dia lebih macam mana, lebih rendah dia lebih rendah. Jadi air daripada Tasik ni hanya akan mengalir bila air dia tinggi. Sekarang ni kedudukan dia ni satu level dengan luar ni, jadi dia sentiasa keluar. Okey, kalau tak dulu dia mempunyai kedudukan yang tinggi lah, tinggi. Bila air dia naik, baru dia elevated level naik, baru dia akan flow dan air dia jadi deras kat sini lah. Bunyi dia semacam jeram. Tapi macam kita tengok ini, air dia flow macam ni je. Tapi air jernih lah. Okey, ada juga orang mandi kat sini. Tu serpihan culvert. So bila ni pihak majlis dia orang tambak lah ni. Yang tambak ni memang berlubang ni. Berlubang. Memang terputus terus daripada side sana sampai ke sebelah sini, terputus terus. Jadi itulah kesan dia banjir. Dan hopefully tahun 2022 ni kita tak akan mengalami peristiwa seburuk itu lagi lah. Okay, kita tengok ada sahabat-sahabat kita yang dekat area Hulu Langat yang rumah habis. Okay, dekat Seri Muda Shah Alam pun habis. Dan banyak tempat lagi lah yang terkesan. Okay, so itu je lah yang dapat dikongsikan hari ini. Ikan tak nak makan. So kita jumpa dalam siri yang akan datang. Kalau ada kesempatan, aku akan turun berkayak dan kita akan pergi cari lubuk-lubuk sebelah kiri dan sebelah sana. Kalau straight sana lagi ada satu kawasan yang penuh dengan teratai. So kawasan teratai tu seram sikit lah kalau nak pergi seorang-seorang. Malah nak cerita seram apa. Nanti kalau ada partner atau buddy yang akan turun dengan aku, aku akan ceritalah kenapa sedikit seram turun kalau ke arah teratai-teratai kan belah sana. Memang penuh teratai. Okay guys, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.